Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia sahabat kita Abu Talhah atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Yang saya hormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada malam ini dapat kita bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita kali yang kedua bagi bulan September ini, meneruskan perbahasan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang mana kitab ini adalah sebuah kitab yang meringkaskan kitab yang begitu tebal dan banyak manfaatnya, iaitulah kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu rahmatal abrar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kita pada malam ini berada pada majlis kali yang ke-11. Daripada jumlah keseluruhan perbahasan kitab ini, dan saya akan menghabiskan pada malam ini adalah apa yang saya sebut sebagai teks yang telah saya print. Apa dia print dalam bahasa Melayu? Yang telah saya cetak daripada peringkat awal dalam kitab Mukhtasar ini, dan saya akan tamatkan ia pada majlis yang ke-11 kita pada malam ini dengan izin Allah. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi, kita sambung sedikit kata penulis kitab daripada perbahasan yang lepas. Wa minha, antara nama atau sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiul Malhamah. Nabi Al-Malhamah. Yang mana Nabi Al-Malhamah ini kadangkala disebut sebagai Nabiul Malahim, yang membawa erti peperangan. Tetapi kita akan kupas satu persatu pada tempatnya. Saya akan sambung. Antara sifat Nabi yang lain adalah baginda disebut sebagai Al-Fatih, sebagai insan pembuka, yakni yang membuka. Al-Fatih ini adalah daripada perbuatan fi'il fataha, iaitu membuka. Sebab itu surah, terdapatnya satu surah yang disebut surah Al-Fathu, yang menceritakan tentang pembukaan kota apa? Kota Mekah Al-Mukarramah, Fathu Mekah. Selain dari itu, Nabi juga disifatkan sebagai Nabi Yutaubah. Nabi kita, antara nama baginda Nabi Taubat. Orang sebut terhadap sifat dan perkataan dan perbuatan yang selalu baginda ulang dan ulang dan ulang adalah taubat pada Allah. Dan Nabi juga antara sifatnya dan juga namanya yang masyhur, Al-Amin, yang membawa erti yang amanah. Waqala Jubair ibn Mut'im, dan telah berkata Jubair ibn Mut'im. Dahulu saya pernah sebut yang mana Jubair ibn Mut'im ini adalah salah seorang dari sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pada asalnya musyrik, mensyirikkan Allah. Saya selalu teringat kepada kata-kata seorang syekh yang masyhur pada hari ini, yang mengajar di Masjidil An-Nabawi sekiranya saya tidak silap, adalah Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullahu ta'ala. Ada orang tanya soalan kepada Syekh Al-Usaimi tersebut, wahai Syekh, adakah pelaku dosa-dosa besar ini tak ada peluang nak jadi ulama', dia kata. Pelaku dosa-dosa besar, adakah mereka tak ada peluang nak jadi ulama'? Lalu Syekh ni dia jawab apa? Dia kata, sahabat-sahabat Nabi dahulu, majoriti mereka ini bukan Muslim pun. Ada dari kalangan mereka yang musyrikin, yang tidak mempercayai Nabi, menentang Nabi seperti Omar.
Tetapi akhirnya mereka ini apabila mendapat hidayah Allah di atas tangan siapa dia yang menyampaikan hidayah itu, Al-Fatih ni tadi yang membuka Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Umar menjadi pemegang Islam yang kuat dan penganut yang kuat. Begitulah juga seperti contoh Jubair ibnu Mut'im ini. Begitulah juga seperti contoh yang telah kita sebut dalam kuliah Mukhtasar Sirah Nabi yang lepas, Abu Sufyan. Sebab itulah saya suka kepada Syekh Al-Utsaimin ni bila dia quote satu kata-kata yang begitu menarik daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Yang mana Ibn Taymiyyah ini dia kata, Al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Ibrah yang diambil pengajaran, yang diambil kira adalah kesempurnaan pada penghujung hayat, bukan kekurangan pada permulaan hayat. Semua kita dalam hidup, kadang-kadang pada awal-awal hidup ketika belia remaja, kitalah yang paling jahat. Contoh, orang kata dari kalangan sebahagian orang, boleh jadi cuba cerita apa sahaja yang dia tak pernah buat dari sudut maksiat dan dosa. Yang itu disebut oleh Ibnu Taimiyah sebagai naqsul bidayah, kekurangan pada awal hidup. Ketika kita semangat, ketika masih belia, ketika kita selalu mengikut dan menurut hawa nafsu. Tetapi akhir, orang kata kehidupan akhir-akhir hayat kita ini, kita berubah jadi baik. Seperti yang berlaku pada para sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebab itu al-ibrah bikamalin nihayah, ikut kesempurnaan yang berlaku pada penghujung hidup kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita kadang nak lihat individu-individu ini, kita perlu kepada contoh zahir. Saya antara yang pernah terlibat pergi masuk ke dalam penjara Kajang, bertemu dengan beberapa banduan-banduan di dalam sana, kita adakan sesi tazkirah. Dan menariknya bila kita lihat mereka ini, kita tahu yang mereka tersebut pernah buat silap sehingga menempatkan mereka dalam tempat tersebut. Yang kadang boleh jadi penjara seumur hidup, ada yang banduan akhir, ada yang sekian dan sekian puluhan tahun dalam penjara. Tetapi kita sama tak pernah kita pandang mereka ini dengan pandangan kekurangan. Sebab bila dia duduk dalam itu, dia lebih terkawal dan terjaga. Walaupun kita tak buat jenayah yang memasukkan kita dalam penjara, tapi ada tak orang nafikan kita buat dosa berterusan, tak salat, tak itu, tak ini, tak buat macam-macam, meninggalkan ibadat yang utama, macam contoh tak puasa, tak salat, tak masuk syurga, tak masuk orang kata penjara pun. Tapi ini lebih besar daripada mereka yang buat maksiat itu. Mereka boleh jadi contoh pernah rompak rumah orang, tapi dia masuk sana, salat lima waktu terjaga, berjamaah. Mereka boleh jadi di sana masuk atas kes sekian dan sekian, tetapi kita tengok ibadat dia jaga. Bacaan Quran ada, ada majlis tazkirah, ada proses pembentukan peribadi yang baik. Jadi mudah-mudahan, kalaulah Allah takdir Allah cabut nyawa ketika dalam keadaan itu, takkah kita kata itu lebih jauh baik daripada mereka di luar dalam keadaan mereka berterusan dengan jenayah-jenayah mereka tersebut. Jadi kerana itulah kita sebut berkait dengan isu Jubair ibnu Mut'im ini. Asalnya beliau musyrik, tak beriman dengan Nabi, kufur dengan ajaran Nabi. Tetapi apa yang menjadikan beliau ini mendapat hidayah Allah? Seperti yang saya sebut tadi, daripada tangannya Nabi kita Muhammad yang disifatkan dengan namanya Al-Fatih, yang pembuka, yang membuka jalan dan ruang hidayah. Suatu hari, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Jubair bin Mut'im ini, dia keluar daripada rumah. Biasa orang Madinah, maka dia pun melalui masjid yang Nabi sedang salat. Dan ketika itu adalah pada waktu maghrib. Nabi salat alaihi salatu wassalam. Nabi ketika itu mengimamkan salat dan Nabi membaca surah At-Tur sehingga selesai. Membaca surah At-Tur sehingga selesai. Kemudian apabila baginda membaca surah At-Tur, At-Tur ini panjang sebenarnya, agak panjang.
Orang kita kalau lihat imam-imam maghrib ini, dia baca lebih 5 ayat je, jemaah batuk dah di belakang. Ha, itu orang kita. Tetapi kita katakan, kalau Nabi ni baca watur, watur, wa kitabim mastur, fi raqim mansur, wal baitil ma'mur, was saqfil marfu', wal bahril masjur, sampailah kepada ayat yang mana Allah menyebut beberapa ayat selepas daripada itu, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, sampai kepada ayat tersebut yang saya terjemah satu persatu. Bila Allah kata am khuliqu, adakah kamu ni, umat manusia ini, khuliqu, diciptakan min ghairi shay'in, tanpa ada apa-apa, maknanya diciptakan tanpa pencipta, itu mudahnya, am humul khaliqun, ataupun adakah kamu ni menciptakan diri kamu sendiri. Yang inilah yang Allah sebut, yang mana kalau saya boleh tulis sedikit, yang mana ini adalah perbahasan yang dahulu orang kita dia selalu sebut menggunakan teori usul fiqah dan seumpamanya, yang berkaitan dengan orang kata takhrij al-manaq, tangkih al-manaq dan seumpamanya. Tapi kalau saya boleh bagi satu contoh, am khuliqu min ghairi syai', kemudian am humul khaliqun. Yang ini persoalan Allah, yang Allah tanya kita ini dua pilihan. Katakanlah ini Allah rojak atau tuju kepada kita. Adakah kamu ni diciptakan tanpa pencipta? Tanpa pencipta. Yang kedua, adakah kamu pencipta diri kamu sendiri? Adakah kedua-dua jawapan ini jawapan yang betul? Yang mana satu jawapan yang betul? Ada di sini atau tak ada di sini? Yang ini dia kata, adakah kita diciptakan tanpa pencipta? Ini tak betul. Yang kedua, adakah kamu menciptakan diri kamu sendiri? Tak betul. Maka Allah tanya mereka ini soalan dan Allah bagi pilihan jawapan yang jawapan sebenarnya tidak ada, melainkan perlu fikir sendiri. Yang ini yang saya sebut, kalau setiap orang yang bertanya dan mengajar dan bertanya soalan kepada kita, maka dalam proses kita belajar ini, dia perlu ada tiga cara. Yang pertama, kita perlu mendengar. Yang kedua, kita perlu melihat, merenung, menengok. Menengok ni bahasa orang Perak. Melihatlah bahasa mudahnya. Dan yang ketiganya, perlu berfikir. Perlu apa? Berfikir. Asal manusia semua jahil. Tak ada kita keluar daripada perut mak kita terus hafal CP12, 12x12, 144. Tak ada orang kata begitu. Ajaib sahaja. Hatta di putera pun, kalau dia lahir pun tak boleh jawab 12x12 berapa. Tetapi apa yang kita cuba nak gambar, bahawasanya semua manusia ini jahil. Tetapi ada manusia yang dia kekal daripada jahil sampailah kemati dia jahil. Nak kejadi begitu? Jangan. Ada manusia pula, dia tahu dia jahil tapi dia memanfaatkan anggota-anggota badannya menjadi jahil, daripada jahil kepada berilmu. Nak kata alim nanti gelar diri ulama' pula. Maksud saya berilmu lah, daripada jahil kepada berilmu. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kita daripada perut ibu-ibu kita dalam keadaan kita ni tak tahu apa pun. La ta'lamuna syai'a ni, syai'un di situ itu nakirah. Nakirah fi siyaqin nafi, yang membawa erti umum. Apa benda pun kita tak tahu. Agama ke, berjalan ke, bercakap ke, kita tak tahu apa dia. Kemudian Allah kata, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum
tashkurun. Dan Allah jadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Pendengaran ni dengar ilmu. Penglihatan ni lihat ilmu sama ada membaca ataupun melihat. Kita kalau guru mengajar di depan, kena tengok bahawasanya perbuatan dia itu adalah praktikal daripada ilmu teori yang dia ada. Bayangkan kalau ada penceramah di hadapan, dia nak minum, baca bismillah dahulu, pegang tangan kanan, bukan kena ilmu. Kalau dia pegang tangan kiri, dia menafikan ilmu dia yang dia tahu yang Nabi larang minum tangan kiri. Nabi kata, la ta'kulu bishimala fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Kalau dia minum tak baca bismillah, maka ini menafikan ilmu dia. Tapi bila dia minum tangan kanan, bila dia baca bismillah sebelum minum, kemudian apabila dia sebut nama Nabi, maka dia anjurkan, dia kata sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ilmu. Maka sebab itu kita lihat, kita nampak ilmu. Kemudian pendengaran, penglihatan, maka kita kena fikir. Sebab itu saya bagi contoh, ada orang kita kalau kita belajar dan kita mengajar, kita bagi tahu banyak contoh min mubtilati saum, antara perkara yang membatalkan puasa adalah antaranya muntah dengan sengaja. Maka laju jangkat tangan, ustaz, kalau muntah tak sengaja macam mana pula? Ini masalah orang kita. Bila kita sebut yang mana kalau dengan sengaja batal, kita kena fikirlah, kalau tak sengaja tak batal. Jadi contoh bila Allah bagi contoh ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah kamu ini diciptakan tanpa ada pencipta atau kamu yang ciptakan diri kamu sendiri? Kedua ini muslimin dan muslimat, tanpa pencipta jawapan yang salah. Kemudian adakah kita menciptakan diri kita ini juga jawapan yang salah. Mana ada manusia ciptakan diri dia sendiri? Kita tuan-tuan, saya bagi satu contoh. Adakah kita boleh kawal dari sudut perkembangan kita punya kening mata ni, bulu kening? Bulu kening pun kita tak boleh kawal, nak bagi panjang sama level dengan janggut. Kemudian kita tak boleh kawal kita punya rupa paras kita dari sudut muka untuk kekal, supaya orang kata kekal, orang kata kekal muda lah, orang kata kekal cantik. Hatta dah kalau umur kita dah usia lanjut, biar kita pakai apa jenama pencuci muka pun, dia tak boleh kembali balik dah muka yang berkedut tu, tak ada dah. Yang ini kalau kita buat apa pun, dia kata susah dan sukar. Kerana itu kita kata diri kita ni tak boleh kita nak jaga. Orang kata, ustaz, mana tahu umur 50-60 pakai produk ini boleh kita berubah kembali kepada usia 20-an. Tuah. Belilah berapa ribu pun dia takkan dapat. Kerana apa? Kita bukan cipta diri kita sendiri. Yang ciptanya adalah Allah. Jadi kita fikir daripada ini, kita dapat bahawasanya dua-dua jawapan ni adalah jawapan yang tidak tepat. Kemudian Allah tanya lagi, am khalaqus samawati wal ard? Adakah mereka ni yang ciptakan langit-langit dan juga bumi? Pun jawapannya bukan juga bila masa kita cipta langit. Jadi sebab itu kata Jubair ibnu Mut'im, apabila aku mendengar ayat ini, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir jantung hati aku ini nak terbang, dia kata. Sampai ke tahap begitu, hampir-hampir jantung hati dia ini nak terbang. Maknanya nak tercabut, terkesan benar dengan dua ayat, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Jadi ini lihat, dahulu pada zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, bacaan Quran yang didengari oleh non-Muslim memberi kesan pada jiwa mereka. Tetapi kita pada hari ini, kita Muslim, baca Quran pun tak ada kesan pada jiwa. Kita tak ada kesan. Orang cerita tentang azab neraka, kita seronok. Orang cerita syurga pun, kita seronok juga. Jadi pelik dia ni, apa masalah? Semua benda seronok. Seakan kita tak faham apa yang cuba disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu kita sentiasa galakkan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab supaya dapat kita faham Quran tu sahaja. Bukan semata membaca. Membaca Quran ni kita belajar ilmu, orang kata tulisan jawi pun boleh. Tetapi kalau kita nak memahami makna ayat Al-Quran yang kita baca, kita perlu pelajari bahasa Arab.
Kerana itu kata Umar, ta'allamul arabiyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab kerana ia sebahagian daripada agama kita. Nak salat, mana boleh kita angkat takbir Allah Maha Besar? Mana boleh? Kalau kita nak salat, mana boleh kita baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang? Jadi kita tak dapat tidak mesti membaca dalam bahasa Arab. Sebab tu kena belajar bahasa Arab. Demikian juga kalau kita nak baca Quran, takkan kita nak baca Quran demikianlah kitab yang tidak ada keraguan baginya, yang memberi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebut, kita perlu mempelajari bahasa Arab. Jadi akhirnya yang menjadikan kita ini mengagumkan pada peribadi Jubair ibn Mut'im ini, dengar bacaan Quran, jiwanya terkesan dan akhirnya kembali memeluk agama Islam. Kadang kita nak beginilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Doalah pada Allah agar Allah rezekikan hati kita yang boleh lembut apabila dia dengar bacaan Quran. Yang ini doa yang penting. Maknanya semata kita dengar pun jiwa dah tenang. Belum kita faham lagi. Sebab itu kita tengok satu contoh yang berlaku pada peribadi Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Yang mana Az-Zahabi dalam siar mengatakan wa kana min qutta'it tariq. Fudail ini adalah sebahagian daripada perompak jalanan. Ada je kafilah-kafilah, pedagang-pedagang yang melalui jalan, maka dia rompak. Sehingga orang takut, sampai pada suatu masa maka dia berkenan dan jatuh cinta dengan seorang perempuan. Dia ikut wanita ini sehinggalah wanita itu sampai ke rumah. Dia panjat tembok nak mengintai wanita tersebut. Tiba-tiba dijadikan cerita, maka Allah memperdengarkan kepada telinga Al-Fudail yang sedang memanjat tembok tersebut firman Allah, yang mana Allah kata alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Belum sampaikah masa untuk orang beriman ni tunduk hati dia dengan ingat Allah? Bayangkan kalau kita dengar ayat tersebut tiba-tiba, belum sampaikah masa bagi orang beriman untuk tunduk hati dia dengan ingat Allah? Maka kita, kalau kita sampai kepada ciri mukmin, maka kita cepat menyahut seruan ayat itu. Sebab itu kita selalu kena jelas. Setiap kali ada seruan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ini adalah seruan yang kita perlu katakan, ini untuk aku. Jangan kita sebut ni macam contoh, kalau tuan-tuan perasan, orang kita kalau dia dengar ceramah, ustaz ada sebut satu perbuatan, contoh perbuatan ni tak elok, maka dia mesti tuju. Oh, itulah kawan ni ada selalu buat macam tu. Aku nampak. Perasan tak? Selalu berlaku. Mana masjid pun. Bila cerita contohlah tentang, oh dia kita hendaklah berhenti mengumpat, jangan mengumpat orang. Lalu kita dalam mindset kita, oh dia ni yang suka mengumpat tu. Nampak? Semua kena ke orang. Kita ni suci aja. Patutnya yang paling, kalau ustaz-ustaz sebut hal itu, maka kita kata, Allah, aku banyak kata ke orang. Contoh. Kalau kita contoh cerita, oh aku yang maksudkan. Supaya semua itu kita anggap nisbah pada diri kita. Bila kita anggap nisbah pada diri kita, maka kita akan timbul rasa kesedaran nak jadi lebih baik daripada apa yang diri kita berada. Walaupun hakikat bila pula kita ngumpat orang, contoh. Walaupun hakikat bila kita buat. Tapi benda-benda ini menjadi pemangkin semangat. Baik, selesai dalam bab itu, kita lihat apa kata Jubair ibn Mut'im. Samma lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu asma'an. Nabi ini pada suatu hari telah memberikan kepada kami ini, atau menceritakan kepada kami, nama baginda dengan beberapa nama. Faqala ana Muhammad. Lalu baginda menyebut, aku ni Muhammad. Wa ana Ahmad. Aku pun Ahmad juga. Wa ana al-mahi, dan aku adalah al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufur. Wa ana al-hashir alladhi yuhsharun nas ala qadami wal aqib alladhi laysa ba'di nabiyyun. Yang membawa erti, aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Aku adalah al-mahi, yang mana dengan diri aku Allah menghapuskan dan memadam kekufuran. Wa ana al-hashir, akulah yang mengumpulkan, alladhi yahshurun nas baina yadai, ataupun allazi yuhsyarun nasu ala qadami,
yang mana manusia semua berkumpul di bawah tapak kaki aku, berada di bawah Nabi. Wal aqibu allazi laysa ba'di nabiyyun, dan aku adalah yang penyudah. Al aqib ni yang penamat, yang mana tidak ada selepas daripada aku ini seorang nabi. Macam saya sebut dalam kuliah yang lepas, ucapan tidak ada nabi selepas aku adalah yang paling lengkap instead of ucapan tidak ada rasul selepas aku. Kerana kalau dikatakan tidak ada rasul selepas nabi, memungkinkan adanya nabi selepas nabi. Tetapi bila tidak adanya nabi selepas aku, maka tak memungkinkan seorang rasul untuk berada berlaku selepas nabi. Nah, yang itu dah telah disebut secara panjang lebar dalam kuliah yang lepas. Jadi kita sambung satu persatu sebenarnya kupasan nama-nama nabi yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini bukan semata dia sebut secara sepintas lalu, tetapi beliau juga menghuraikan, beliau juga memberikan contoh, memudahkan kefahaman. Yang ini metod pengajian dan pengajaran yang berkesan. Lalu kata beliau, amma Muhammad, adapun nama Muhammad ni, kata Ibn al-Qayyim, fahuwa ismun maf'ul min hamida fahuwa Muhammad. Muhammad ni isim maf'ul, diambil daripada perkataan hamida, iaitu memuji, maka individu yang dipuji. Maf'ul ni yang diperlakukan ke atas dia, dibuat. Macam contoh, daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad di situ ataupun daraba di situ disebut sebagai fa'il. Muhammad adalah siapa dia? Fa'il, iaitu yang membuat, yang melakukan perbuatan itu. Dan Zaidan di situ dianggap sebagai apa? Maf'ulun bih, ataupun maf'ul, dialah yang kena pukul tersebut. Dialah yang kena pukul. Jadi dalam kes ni, daripada perkataan puji, jadi Muhammad ni maf'ul, maka terjemahannya yang dipuji. Bukan yang memuji, tetapi yang dipuji. Biasa manusia ni kalau kita nak puji dia, kita puji ni sebab apa? Ada orang dia puji sebab dia nak balasan, contoh. Sebagai contoh, kita kata, nampak awak ni handsome hari ni. Contoh, bila nak belanja. Rupanya kita bukan handsome sangat, dia nakkan belanja kita tu. Jadi dia puji kita. Tapi kalaulah kita memuji Nabi dengan sebab nak belanja Nabi, dia jadi macam tak tepat, sebab Nabi dah wafat sekarang ini. Tetapi, dan pada zaman itu pun, Nabi kita ini disebut Muhammad. Nabi tak bagi apa pun bila orang kata awak ni dipuji, dipuji. Maknanya dari sudut Nabi tak bagi balasan dalam bentuk material. Tapi bila kita sebut dipujinya Nabi adalah kerana sifat dan peribadi Nabi yang melayakkan dia dipuji. Kita macam contoh, kalau kita tengok orang ni buat baik, maka kita puji dia dengan ucapan-ucapan yang baik. Macam kita selalu sebut, kalaulah ada orang, kita tengok dia ni bawa barang berat di tengah jalan, maka kita pun adalah rasa ingin tolong. Maka kita sebut kepada dia, tuan, mari saya tolong, saya angkat sedikit. Contoh, mari saya tolong, saya angkat sedikit. Yang angkat itu tangan. Tapi kita kata, alhamdulillah, baik tangan awak. Sesuai ke tak sesuai ucapan tu? Kita tak kata baik tangan dia, tapi kita kata alhamdulillah, baik hati awak. Sebab daripada hati dia yang baiklah menyebabkan tangan dia terinsting, ataupun orang kata teringat, tergerak nak bantu orang. Jadi itu contoh. Lalu orang puji dia, baik hati. Dia ni orang baik hati. Sebab apa? Dulu dia pernah tolong saya sekian. Nampak? Dulu dia pernah buat sekian. Maknanya buat baik, maka akan dipuji dengan sifat yang ada pada diri dia. Sebab itu dikatakan, إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْخِصَالِ أَلَّتِي يُحْمَدُ عَلَيْهَا. Sekiranya seseorang mempunyai banyak ciri-ciri yang dipuji kepada diri dia. وَلِذَلِكَ كَانَ أَبْلَغْ مِنْ مَحْمُود. Ada lagi maf'ul juga, namanya Mahmud. Tapi yang ni Muhammad.
Muhammad tu maf'ul, Mahmud ni pun maf'ul. Mahmud pun yang dipuji juga. Tetapi fa inna mahmudan minas thulasi al-mujarrad. Tetapi wa muhammadan minal mudha'af lil mubalaghah. Bila sebut Muhammad ni, maknanya dilipat gandakan untuk menggambarkan mubalaghahnya dia pada ciri-ciri yang begitu hebat tersebut. Mubalaghah ni berlebihannya Nabi dengan ciri-ciri terpuji. Dari sudut berjalan dia dipuji, bila sudut bercakap dia dipuji, dari sudut melakukan perbuatan sekian dan sekian, semua orang puji dia. Perbuatan dia adalah perbuatan yang terpuji. Kata Ibn Al-Qayyim lagi, wa amma Ahmad, adapun Ahmad pula yang mana saya sebut, Ahmad adalah penamaan Nabi kita yang diberikan oleh Al-Masih. Oleh siapa dia? Oleh Nabi Allah Isa alaihi salat alaihi salam. Berdasarkan firman Allah, wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan aku ni diutuskan memberi khabar gembira akan kedatangan seorang rasul yang datang selepas aku ini yang namanya adalah Ahmad. Yang itu Isa sebut alaihi salam. Wa amma Ahmad fa huwa ismun ala zinati af'al, iaitu isim di atas wazan af'ala ahmada, contoh yang mana at-tafdil mushtaq aidan min alhamdi, yang ini diambil juga daripada perkataan alhamdu, pujian tersebut. Ahmad af'al yang juga membawa maksud yang terpuji, tetapi yang lebih utama, yang lebih tinggi adalah perkataan Muhammad itu tadi. Kemudian wa amma ismul mutawakkil, adapun nama manusia al-mutawakkil, nama nabi ni al-mutawakkil. Orang kita ni nama sultan letak al-mutawakkil. Tapi hakikatnya ini adalah sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tak ada masalah nak menamakan nama anak kita atau siapa sahaja dengan nama al-mutawakkil. Mutawakkil maksudnya individu yang bertawakal. Tawakal adalah penyerahan diri yang mutlak pada Allah. Sebab itu nak keluar rumah, jangan lupa baca doa bismillah tawakal tu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Nak pergi kerja, nak pergi masjid, nak pergi berjalan, nak pergi ziarah kawan, nak balik kampung, bismillah tawakal tu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Zikir pagi dan petang pun kena baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah, yang hujung tu apa, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Yang ni yang kita kata penyerahan diri, wala takilni ila nafsi tarfata'in, ya Allah jangan kau serahkan aku pada diri aku walau hanya sekelip mata sahaja. Punya kita nak urusan kita ni Allah sahaja yang uruskan, kita ni hanyalah pemegang amanah sahaja. Tetapi penentu takdir yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahih al-Bukhari an Abdullah ibn Amr, dalam sahih al-Bukhari daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qara'tu fi at-Taurat sifatan nabiy sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah abdi wa rasuli samaituka al-mutawakkil ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح ولن أقبده حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. Ini hadis yang riwayatnya riwayat yang sahih, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Seperti yang kita maklum bahawasanya sahih Al-Bukhari ini adalah kitab paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Kalau ada orang selalu sebut kitab paling sahih selepas Al-Quran, itu betul juga. Cuma kita katakan Quran bukan daripada manusia. Tapi dalam level-level manusia, maka yang paling sahihnya adalah Sahihul Bukhari. Pun kita tahu yang mana Sahihul Bukhari ni adalah penamaan yang singkat untuk mudah orang sebut. Yang mana nama penuhnya adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi.
Jadi itu adalah nama penuh bagi Sahihul Bukhari. Kadang kita ini suka ringkaskan supaya mudah. Tapi dari sudut infonya kita kena tahu. Khususnya siapa? Penuntut ilmu. Dan lebih kena tahu adalah para ustaz. Ni ustaz pun mengajar. Hari ini kita akan belajar kitab Syu'bul Iman karangan Imam Baihaqi. Bilanya Baihaqi tulis Syu'bul Iman? Syu'ab. Syu'abul Iman. Ha, tetapi kadang salah sebut dan kadang kita sendiri tak jelas. Maka ini info penting. Ha, ini info. Sebab khususnya bagi orang-orang yang saya masih ingat semasa saya belajar dahulu. Ini saya ceritalah. Tapi jarang saya cerita benda yang tak ada kaitan. Maksud saya jarang cerita tentang peribadi saya. Tapi ada masa saya belajar, ada orang yang mana bila saya ceritakan perbahasan tentang dahululah masa saya semangat sikit, sekarang pun semangat juga. Saya ada cerita banyak tentang isu masa itu, tentang Ibnu Taimiyah, tentang Imam Al-Ghazali dan seumpamanya. Lepas tu tentang Imam Az-Zahabi, tentang sekian dan sekian. Kemudian dia pun sebutlah, sebenarnya dia kata yang Imam Ghazali punya pandangan mengkritik Ibnu Taimiyah. Part ini yang saya rasakan yang penting info, bukan ilmu. Saya bagi tahu dia, akhi, saya kata, kalau nak diikut, macam mana pula si Imam Al-Ghazali boleh mengkritik Ibnu Taimiyah? Sebab bila kita tahu yang Imam Al-Ghazali ni, dia wafat pada tahun 505 Hijrah. Ibnu Taimiyah tak lahir lagi. Macam itu contoh. Ibnu Taimiyah lahir 661 Hijrah. Lepas tu dia kata, macam tersentak. Dia kata mungkin dia tersilap. Jadi betul memang ini bukan mungkin dah, memang silap. Sebab apa? Sebab tak logik kalau macam contoh saya ni, saya mengkritik cucu saya. Mana nak kritik cucu saya, saya kahwin pun belum lagi. Ha, nampak? Maknanya cucu saya dah hidup ke belum hidup lagi? Cucu saya belum hidup. Logik ke saya kata, cucu aku nanti tak betul? Mana, macam mana kita nak hukum orang yang tak hidup lagi pada zaman kita? Tak logik. Kawan ni wafat 505 Hijrah. Ibn Taimiyah lahir 661 Hijrah. Kawan tu tak lahir apa dia. Budak tak dalam perut pun lagi. Ha, jadi di situ pentingnya info dan seumpamanya. Jadi sebab itu kita kalau contoh, kalaulah ada apa sahaja faedah yang disebut, walaupun pengajian sirah, tapi kita boleh dapat sedikit tentang isu Sahih Bukhari, nama penuh dia apa dia, contoh penamaan kitab, supaya orang boleh jelas. Sebab kadang benda-benda macam ini, info ni banyak sungguh membantu kita. Macam kita ambil contoh lain, satu kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Iraqi yang mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imamul Ghazali. Orang biasa sebut Takhrijul Iraqi alal Ihya. Itu je orang sebut. Maknanya kitab hadis ni, kitab ni adalah kitab takhrij Imam Iraqi ni terhadap Ihya Ulumuddin. Lalu kita tanya, apa nama penuh kitab tu? Macam pensyarah saya dulu masa saya belajar, dia suka tanya. Dia suka tanya, macam contoh bila kita sebut kitab sekian, ni dalam mazhab apa? Semua pelajar ni macam blur je, dia kata. Dia kata, kamu ni kalau belajar syariah 4 tahun, kemudian tamat, lepas tu orang tanya kitab ni dalam mazhab apa, tak boleh jawab. Dia kata, buang dalam sijil syariah kamu. Maknanya macam contohlah kita kata kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Dalam kitab apa contoh? Tiba-tiba kalau kuliah lorah tak boleh jawab, itu tak ada masalah lah sebab bukan dia belajar benda itu. Tapi kita kata, okey ni dalam mazhab Syafi'i contoh. Kitab yang ni pula dalam mazhab Hanbali seperti Mughni karangan Ibnu Qudamah. Yang ni dalam mazhab sekian dan sekian. Hasyiah Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi. Jadi bila kita sebut benda-benda ini, maka kita kata kita dapat info yang kukuh dan valid. Jadi contoh kalau macam Takhrij Iraqi tadi, nama penuh dia adalah Al-Mughni juga. An Hamlil Asfar Fil Asfar Lima fil ihya'i minal akhbar. Di situ pun sebenarnya ada faedah tambahan yang kita boleh sebut sebagai info lah. Sebab saya kena selalu ulang benda ini. Manusia ni dia akan bermanfaat bila dia bagi tiga benda korang. Yang pertama knowledge, yang kedua info, yang ketiga skill. Dia bagi ilmu, dia bagi maklumat, dan dia bagi skill kepada orang lain.
dan dia akan termasuk dalam hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bagi manfaat kepada manusia yang lain. Sama ada manfaat itu by knowledge ataupun by information ataupun by skill. Jadi sama ada tiga perkara ini, maka kita akan usahakan. Saya nak sebut tadi tentang isu Al-Mughni ni yang ditulis oleh Iraqi ni. Dia ada dua perkataan yang hampir sama. Al-Mughni, yang ni ilmu tambahan, ataupun saya minta maaf ulama, yang ni faedah tambahan. An-Hamli Al-Asfar Fi Al-Asfar Lima Fil Ihya. Macam mana ejek Ihya? Ihya Minal Akhbar. Takpelah. Yang ni tengok, Asfar, Asfar, Akhbar. Ulama' dulu memang dia suka rima akhir mesti sama. Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud. Lagi apa dia? Al-Jami'ul Bayan Anta'wili Ayil Quran. Contoh yang ni. Kemudian apa lagi contoh? Yang ni adalah Al-Mughni An Hamil Asfar Fil Asfar Lima Fil Ihya Ibn Al-Akhbar. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Semua nak hujung-hujung mesti nak sama. Itu mazhab dia lah. Rasa sedap. Bagi Arab sedap lah. Kalau kita dalam bahasa Melayu buruk pula jadi. Tetapi contohnya bila disebut Mughni ni maksud dia apa? Yang mencukupi. Rina, cukup. An-Hamli, Hamli ni nak pikul. Jadi Al-Asfar Fil-Asfar. Dua ni adalah sebutannya sama. Tetapi sebutannya sama sekiranya di dalam bentuk plural. Adapun dalam bentuk singular, dia akan jadi Alif Lam Sin Fa Ra. Alif Lam Sin Fa Ra. Tetapi yang ini barisnya adalah As-Sifru. Yang ini barisnya adalah As-Safru. As-Sifru ini maksudnya adalah kitab. Manakala As-Safru maksudnya adalah musafir, perjalanan panjang. Jadi nampak daripada berbezanya baris, berbezanya maksud. Tetapi ini nama penuh. Al-Mughni An-Hamlil Asfari Fil Asfar Lima Fil Ihya'i Minal Akhbar. Jadi yang As-Sifru yang pertama ni kitab. As-Safru ni adalah permusafiran, musafir. Jadi itu antara contoh manfaat seperti yang kita dapat info tambahan daripada penamaan kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, aku ni membaca kitab Taurat. Macam contoh kalau saya tanya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah apa dia? Nabi Allah Musa. Di sini ramai alhamdulillah boleh jawab. Kadang kita risau bila kita tanya orang sebagai contoh. Saya ada sebut antara siapa nama isteri Nabi, ada orang jawab Aminah, tuan-tuan. Ya Allah. Saya kata macam mana Aminah tu mak Nabi? Tapi dia kata antara isteri Nabi. Jadi sebab itu kadang kita bagus menjawab ni. Tapi jangan laju sangat. Kita jawab dengan tenang tapi jawab juga. Itulah contoh dia. Dia kata, aku membaca dalam kitab Taurat menceritakan tentang sifat Nabi SAW yang mana dia disebutkan. Allah kata kepada Nabi, menceritakan tentang Nabi. Sebab Taurat ni kalamullah tak? Taurat pun kalamullah. Seperti mana Zabur, seperti mana Injil, seperti Al-Quran. Sebab itu kita sebut kaedah. Al-Quran adalah kalamullah, tetapi bukan semua kalamullah terdapat dalam Quran. Clear tak kaedah? Al-Quran adalah kalamullah, tetapi bukan semua kalamullah terdapat di dalam Al-Quran. Kerana pada asal kitab-kitab samawiyah yang lain adalah semuanya adalah kalamullah, seperti Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, seperti Zabur yang diturunkan kepada Daud alaihissalam, seperti Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada menceritakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Abdi wa Rasuli, hambaku dan juga Rasul. Yang ni saya suka. Penisbahan diri dan penisbahan jawatan. Maka diletakkan nisbah hamba mengatasi segalanya. Sebab itu kalau kita lihat dalam kuliah mukhtasar sirah kita yang lepas,
Kita ada sebut antara surat Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Herakl Maharaja Rum. Yang mana Nabi menyebut dalam surat itu, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Nampak? Daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasul kepada Herakl Maharaja Rum. Didahulukan gelaran hamba Allah instead of Rasul dahulu. Sebab biasa orang akan nampak yang Rasul ni gah, orang akan nampak Rasul ini besar dan Rasul ini hebat kerana Allah yang lantik. Tetapi bila kita sendiri yang mengetengahkan, kita sebagai mendahulukan panggilan, saya ni hamba Allah tapi dalam masa yang sama saya Rasul, contoh. Kitalah kalau orang suruh introduce diri kita ini ataupun buat di hadapan orang perkenalkan diri, maka kita kalau Allah takdirkan kita ada pangkat sekian-sekian, adakah kita sebut saya ni hamba Allah dan dalam masa yang sama saya pensyarah kanan? Kadang kita terus sebut saya memang pensyarah kanan, tapi tak ada masalah pun kita sebut. Cuma depend kepada dalam hati kita. Ada orang dia suka sebut saya pensyarah kanan, ha, tetapi nada dia lain sikit. Saya adalah pensyarah, awak siapa? Guru tadika, contoh. Ha, maka ketika itu dah nampak beza, dia dah ada niat yang lain. Dia tak sedap bila uslub gaya sebutan itu berbeza. Tapi kalau dia sebut saya ni dengan memang dengan nada yang humble dan low profile, maka dia kata saya ni hamba Allah. Tapi Allah takdirkan saya jadi orang kata ketua bagi kawasan ini. Ha, contoh, Allah takdirkan saya jadi wakil rakyat, Allah jadikan saya exco kerajaan negeri, contoh. Jadi asalnya dia still sebut yang dia hamba Allah. Tapi janganlah kalau kita ni kadang baru Allah takdirkan rezeki dapat pangkat itu dan ini. Kalau tak sebut pangkat, marah benar, murka kita walaupun kita bukan raja. Mana tak sebut Datuk Seri pada nama kita, tak sebut Tan Sri ataupun Datuk, dia kata, eh jangan, salutation ni mesti kemas. Dia kata, saya ni orang kaya-kaya sekian dan sekian, mesti kena sebut. Ada juga orang begitu. Jadi tak, kita tengok contoh Nabi sebagai peneladan yang terbaik. Laqad ja'akum rasul, apa nama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi biasanya mesti dimulakan dengan hamba Allah. Muhammadun abdi wa rasuli. Muhammad ni hamba aku dan rasul. Sebab itu dalam surah Isra' bila nak cerita tentang satu keajaiban, maka Allah mulakan subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Allah tak katakan subhanallazi asra bi rasulih, kerana kalau sebut rasul orang boleh anggap itu mukjizat Nabi, kehebatan hebatnya Nabi. Tapi bila sebut allazi asra bi abdihi, adalah yang kuat dan power itu siapa? Kuasa Allah. Sebab ini hamba dia. Macam kita buat macam-macam ke hamba kita. Tarik telinga, suruh ambil makanan, suruh buat makanan. Nampak? Jadi kita suruh macam-macam. Ini ada kekuasaan. Sebab itu digunakan terma hamba. Didahului ke atas Rasul. Dan kata penyair, la tad'uni illa biya abdaha fa'innahu ahabbu asma'i. Janganlah kamu panggil aku menaikkan dengan wahai hamba Allah, kerana itulah nama yang paling aku suka sekali. Nah, sebab itu kita, kalau saya selalu bagi contoh, kita ni kalau orang panggil kita, awak kerja dengan siapa dia? Oh, saya kerja dengan sekian, bos saya nama sekian, majikan saya nama sekian. Awak hamba dia ke? Ui, marah benar kita. Awak hamba dia ke? Kata, apa pula aku hamba orang? Kata, aku ni merdeka. Tapi kalau contoh, kita ni, orang tanya kita, tuan, tuan ni hamba Allah ke? Kita kata, Allah, ya Allah, memang saya hamba Allah, saya suka jadi hamba Allah. Tak pernah kita rasa offended pun yang kalau orang panggil kita ni hamba, hamba Allah. Baik. Jadi apa yang Allah kata lagi? Sammaitukal mutawakkil. Aku namakan kamu ni wahai Muhammad dengan namanya al-mutawakkil. Laisa bifadzin wala ghalis. Fadzin ghalis ni keras lagi bengis. Keras lagi bengis. Satu faedah yang kita boleh keluarkan daripada kenyataan keras dan bengis ini. Ini adalah fiqh yang melihat kepada natijah perbuatan atau implikasi perbuatan, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai fiqhul ma'al, fiqh implikasi, ataupun fiqhu ma'alatil af'al, fiqh implikasi perbuatan. Ini penting dalam ilmu fiqh. Seperti yang saya selalu sebut,
fiqh ni hidup dalam kehidupan. Sebab itu Abu Hanifah dia menafsirkan fiqh ma'rifatun nafs ma laha wa ma alaiha. Fiqh ni mengenal jiwa, hak jiwa dan tanggungjawab jiwa. Maknanya hak ke atas jiwa dan tanggungjawab jiwa melibatkan hidup. Fiqh mesti hidup dalam kehidupan. Dia tak boleh semata teori kitab lughatan wa syar'an wa istilahan wa dalil masyru'iyah. Yang itu bukan, itu teori. Tapi fiqh ni dia mesti hidup dalam kehidupan. Dan fiqh bukan semata ada satu. Ada fiqh yang disebut sebagai fiqhul awlawiyat, fiqh priority, keutamaan. Sebagai contoh, kalaulah kita dah pernah buat ibadat haji tahun ini, kemudian tahun depan Allah kayakan kita lagi, beri rezeki macam-macam, kita detik nak buat haji juga, maka prioritinya dah tak ada dah. Sebab haji yang hajatul Islam, haji Islam kita dah selesai dah. Maknanya haji yang mengangkat rukun Islam kita dah selesai sekali seumur hidup. Tapi next time tu kita nak tengok, oh ada sahabat kita ni kesian, dia tak cukup duit, tapi dah lama benar dia nak pergi haji. Tahun depan mana tahu kalau Allah takdir mati, tahun depan mana tahu kalau Allah sakit uzur, Allah bagi dia uzur. Jadi kita sponsor dia pergi haji, nampak? Iaitu pada ketika itu prioriti pada orang lain pula. Khususnya kalau ada mak ayah, yang itu lebih utama. Yang ni yang disebut fiqh al-awlawiyat. Macam tu juga bila kita sebut antara perkara sunat ketika kita tawaf adalah cium Hajarul Aswad. Mencium Hajarul Aswad ni sunat. Lalu kita tengok kepada keutamaan. Kalau kita nak pergi cium Hajar Aswad dalam keadaan sesaknya umat manusia, lautan, kita kalau nak pergi tu kita tolak orang. Tolak punya tolak punya tolak. Alhamdulillah saya dapat pahala sunat cium Hajarul Aswad. Rupanya ramai yang terlentang tepi tu, ditolaknya orang tu. Yang ini baju dia kena tarik, yang kawan ini luka sikit, yang kawan ini tercedera sikit. Maknanya dalam proses dia nak buat benda sunat, dia didahulukan dengan benda haram, menyakiti muslim yang lain. Maka mana prioriti? Yang itu fiqh awlawiyat. Tapi ada fiqh yang kita sebut sebagai fiqh melihat kepada implikasi perbuatan. Yang ini yang saya selalu sebut di media sosial saya. Contoh-contoh yang selalu saya berikan. Implikasi, kalau ada perbuatan kita yang boleh mendatangkan negatif pada orang lain, sama ada perbuatan kita itu pada asalnya harus, dan ada perbuatan yang dilarang pada zat dia kerana akan membawa kepada negatif, maka perbuatan itu adalah dielakkan dan ditinggalkan. Sebab itu contoh, dalam hadis Nabi SAW menyebut, man akala min hadhihi syajarah fala yaqribanna masajidana. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maka jangan dia dekat dengan masjid kami, kata Nabi. Adakah Nabi larang orang semayang? Nabi tak larang orang semayang. Kalau Nabi larang orang semayang, Nabi akan sebut siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maka jangan disemayang. Nabi tak kata jangan semayang, Nabi kata jangan datang ke masjid. Kerana apa? Kerana implikasi perbuatan. Kita baru lepas makan makanan yang ada bau busuk, lalu kita pun pergi ke masjid. Masjid ni bukan hubungan kita dengan Tuhan sahaja, tapi juga melibatkan hubungan kita yang lebih utama dengan jemaah sekeliling. Sebab itu bila kita sebut, kalaulah bawang yang kalau ada orang ini, dia ini orang kata jenis-jenis pembaris ni, maksudnya pembaris ni jenis luruh lah. Dia kata, oh Nabi larang makan bawang putih, bawang merah sahaja, durian tak apa, dia kata. Petai tak ada masalah, kita. Yang ni orang pembaris. Kita bukan sebut yang takkan Nabi nak kena sebut mana akala mina durian, mana akala mina petai, takkan Nabi nak kata begitu. Tetapi yang kita faham adalah kerana adanya bau yang kurang enak. Kalaulah kita tengok, bau bawang putih dengan bawang merah kuat sangat ke? Tak kuat sangat, bau rokok kuat lagi. Banding dengan bau durian lagi, kuat. Yang paling kuat terasa tu bila dia waladhalin amin tu, yang tu paling kuat sekali. Jadi sebab itu kita nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan, bahawasanya ini perbuatan ni negatif, membawa kepada implikasi negatif, jadi Nabi larang. Tapi kalau seseorang solat dalam keadaan dia datang ke masjid dan lalu lepas makan bawang putih, semayang dia sah tak? Semayang dia sah. Maknanya bukan isu sah tak sah, isunya kepada implikasi perbuatan. Kalau ada perbuatan yang boleh datangkan negatif pada orang lain, maka elakkan.
Sebab itu saya bagi contoh juga, macam dalam kita salat ketika duduk tasyahud akhir, tahiyat akhir. Kita boleh duduk dengan dua kategori duduk. Yang pertama disebut sebagai duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk seperti tahiyat awal. Punggung kiri kita ini berada di atas tumit kaki kiri. Ha, iaitu duduk iftirash seperti tahiyat awal. Yang kedua duduk tawarruk. Yang mana duduk tawarruk ini punggung kiri kita di atas lantai seakan kita menyengit sikit duduk tahiyat akhir itu. Kalau ikut kata Imam Nawawi dalam majmu', kedua kategori duduk ini adalah sah salat. Maknanya kalau duduk tahiyat akhir secara iftirash sah salat, duduk tawarruk pun sah salat. Tapi Nawawi kata apa? Yang afdal duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Betul afdal duduk tawarruk, tetapi kita kena lihat kepada fiqh. Sebab tu saya kata fiqh ni hidup, bukan jumud. Jumud ni maksudnya tak boleh fikir. Fiqh ni mesti hidup dalam hidup. Lalu kita pun tengok, adakah duduk tawarruk ini afdal dalam setiap keadaan? Kita kata perlu dilihat juga. Kalau keadaan saf itu sempit, saf begitu sempit, dan bila kita duduk secara tawarruk itu, maka kita akan tolak badan orang sebelah kiri kita. Lepas tu pula boleh jadi kita duduk atas kaki dia, sepatutnya kena duduk atas kaki sendiri, duduk atas kaki orang lain. Dan yang lebih menyayat hatinya, dalam poket kiri dia penuh kunci rumah. Yang tu lebih menyayat hati. Dia bayangkan ada kunci rumah, ada kunci kereta, selagi dia kunci letak dalam poket kiri, kalau poket kanan tak apa juga. Tetapi bila dia duduk atas kaki orang itu, maka orang tu at-tahiyat dalam hati dia, ya Allah Tuhan sahaja tahu. Jadi sebab itu kita katakan, walaupun kalau seseorang duduk juga dalam keadaan tawarruk, dalam saf sempit, solat dia sah. Tapi kita kata ditinggalkan kerana implikasi dia mendatangkan negatif pada orang sebelah. Dan ada perbuatan yang memang Allah larang. Memang pada zatnya dilarang. Benda ni memang kena ditinggalkan. Bukan sekadar melihat kepada implikasi dia, bahkan benda ni pun ditinggalkan. Contohnya adalah fazzan ghalis, yang bersifat keras dan bengis. Sebab itu dalam Quran Allah kata, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah kamu ni wahai Muhammad bersifat keras dan bengis terhadap orang di sekeliling kamu, nescaya mereka akan lari daripada kamu. Tetapi maksud ini adalah keras dan bengis yang memang hakikat sebenarnya jenis tak ada sebab, tak pada pasal macam tu. Sebab Nabi juga memang bersifat tegas, ini tak dapat dinafikan. Tetapi maksudnya jangan kasar. Maknanya kalau nak dakwah pada orang, jangan kasar, jangan bengis bahasa, contoh. Baik. Kemudian wala sakhab bil aswaq, dan Nabi juga bukan jenis yang suka maki hamun di pasar ni. Bukanlah ucapan mudah keluar maki orang di pasar. Kenapa disebut pasar? Pasar ni biasanya tempat orang yang, walaupun di tempat mencari rezeki, tapi disifatkan dalam hadis-hadis, pasar ni biasa tempat, orang kata tempat tak elok lah. Dalam bahasa mudahnya, sebab banyak berlaku ketidakelokan tu. Kita kalau pergi pasar, tengok orang ni berjalan, kita kutuk orang tu. Kita tengok orang ni berniaga, tak ada laku sikit, kita mengata, sian dia tak laku perniagaan ni. Lepas tu kita suka sebab tu, bukannya kita nak pergi beli ke dia, kita mengutuk dia. Jadi sebab tu bahaya pergi ke pasar, kalau tanpa sebarang sebab. Kemudian Nabi juga disifatkan dalam Taurat, wala yajzi bisayi'ati sayi'ah. Nabi tak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ini kita kena sebut, bahawasanya kejahatan sama sekali tidak dibendung dengan kejahatan juga. Al-ma'siyatu la turaddu bil ma'siyah. Kita nampak orang isap okok, kita pergi tampar dia sampai darah kepala dia. Yang mana maksiat? Dua-dua maksiat. Nampak? Dua-dua maksiat. Sebab itu al-ma'siyah, maksiat ni dibantah dengan taat, dengan kebaikan, benda yang baik. Dia tak boleh dibantah dengan maksiat. Ada orang, dia nak, kalau kita ambil contoh lah, kita jumpa orang buat maksiat, lepas tu kita pun pukul dia. Macam selalu berlaku lah, tangkap orang mencuri, maka kita pukul dia. Dengan pukul tu macam orang kata dosa paling besar yang dia buat, macam itu. Padahal itu pun maksiat juga.
Ada orang kata, tak, yang ni mencegah dengan tangan. Amboi, pandai pula pada hadis. Bukan maksudnya mencegah dengan tangan tu pukul orang. Mana ada istilah mencegah dengan tangan pukul orang? Mencegah dengan tangan ni ada dua maksud. Yang pertama, kalau kita tengok orang tu dua orang saling bertumbuk, maka kita pergi tengah-tengah tu, kita tolak badan dua-dua. Yang tu cegah dengan tangan betul. Secara zahir makna tangan. Tarik dia. Halang dia. Yang kedua, guna kuasa. Ha, itu maksud yang kedua. Mana ada istilah syarah ulama hadis mana yang kata tumbuk orang? Ha, tak betul. Yang tu ulama hadis dia sebagai ulama hadis. Ha, jadi sebab itu ini adalah satu kenyataan yang tidak tepat. Maksiat tak boleh dibantah dengan maksiat. Wal bid'atu la turaddu bil bid'ah. Bid'ah pun tak boleh dibantah dengan bid'ah. Ada orang ni dia memang dia ada satu benda dia kata yang ni bid'ah. Jadi kita akan buat satu alternatif lain. Rupanya alternatif lain tu pun bid'ah juga. Yang ni kita tak nak. Macam kita sebut, ini amalan ni amalan bid'ah. Saya rasa lebih baik kita buat begini. Pula, yang rasa lebih baik tu yang masalah tu. Sebab semua orang yang buat bid'ah ni, dia rasa dia lebih baik. Tapi siapa yang lebih baik daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka sebab itu kita kata tak boleh melawan ataupun cara kita nak membanteras bid'ah dengan bid'ah, membanteras maksiat dengan maksiat, membanteras kejahatan dengan kejahatan. Ini tak boleh. Baik. Sebab itu disebut idfa' billati hiya ahsan. Balas baik dengan kebaikan. Nabi tak pernah membalas kejahatan dengan jahat. Pernahkah kita tengok cerita-cerita yang Nabi kita ini bila orang buat jahat ke dia, dia balas balik kali ganda kepada orang tu? Tak. Bal ya'fu wa yasfah. Bahkan Nabi ni biasanya bersifat memaafkan dan bersifat toleran. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, kata Allah dalam Taurat, dan aku tidak akan mematikannya sehinggalah aku menegakkan dengannya agama yang lurus. Agama yang lurus, yang orang kata tidak bengkang-bengkok. Bi'ayakulu, dengan cara supaya mereka sebagai pengikut dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini ucapan tauhid. La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang diabdikan diri dengan sebenar pengabdian melainkan Allah. Dan kata penulis sebagai penutup, wa huwa sallallahu alaihi wasallam ahaqqun nas bihadzal isim. Dan Nabi lah manusia yang paling berhak untuk mendapat gelaran al-mutawakkil. Liannahu tawakkal ala Allah fi iqamati din, kerana dia berserah kepada Allah dalam menegakkan agama. Tawakkulan lam yashrikahu fihi ghairuh, yang mana siapa pun manusia lain yang tidak pernah bertawakal sedemikian tawakalnya Nabi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya minta maaf kerana tak sempat menghabiskan perbahasan pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada kuliah akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.